Kakang Antaséna, ana apa ni? Bagaimanapun juga, kita harus ikut prihatin atas peristiwa yang dialami Punakawan Petruk. Loh, kalau aku tuh sudah prihatin sejak dulu. Sebelum kamu prihatin, aku sudah prihatin dulu. Aku yakin, Petruk tidak bersalah, Kakang. Kalau menurutmu bagaimana, Kakang Antaséna? Saya tahu, Petruk itu sebenarnya orang jujur. Menurutku, tidak mungkin Petruk mencuri jamu Kalimasada itu tidak mungkin. Beda lagi kalau mencuri janda. Tidak mungkin. Petruk orang jujur kok, orang setia kok. Kalau si Wanoman bagaimana? Waduh, Nger. Kulo menika namung munyuk. Kulo diperintah nopo kemawon, kulo namung derek. Kalau begitu, kita harus menolong Punakawan Petruk, Kakang. Petruk harus kita cari. Aku yakin. Peristiwa ini cobaan dari Gusti Kang Maha Agung. Kakang Antaséna, ini ada seorang raja, tapi kok baunya ampek sekali, Kakang. Oh, lah ini nih, orang yang sering tidak menghargai orang lain, terlebih menghargai sama orang tua. Baru saja ketemu loh, sudah ngata-ngatain ampek. Hei, anak muda, siapa kalian? Aku Wisang Geni. Aku seorang raja. Namaku Tongtongsot. Buh, ambumu koyo ngene iki, tau adus ora mbah iki? Ngece ya kamu. Ngece ya kamu. Nanti kualat kapok kowe. Kualat apa lho? Kalau ngomong mbok yang bener. Lho. Kualat koyo jambu mete. Kepala di bawah, kaki di atas. Zaman saiki kok kualat-kualatan. Oh, jadi kalian enggak percaya ya dengan kuasa ilahi? Awas, suka ngece sama orang lain, sama wong tua, tak sumpai bisu, kapok kowe. Kalian sebentar lagi tidak bisa ngomong. Lah kamu itu memang Wih, kowe iki ngopo ini? Nih. Bisa ngene. Gimana? Mandi toh, mandi. Ucape Petruk itu mandi. Waduh, Nger, panjenengan kenging menopo, Nger? Kelihatannya Angger Antaséna dan Wisang Geni tidak dapat berbicara. Itu namanya kualat, Nger. Nah, sekarang kalian tidak dapat berbicara. Atau melumpuh sekalian. Ayo, aduh, kasihan deh lo. Duh, Sinuwun, kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Sinuwun. Menika lare nem, dereng mangertos tata krama. Kulo aturi ngracut Bramantyo Paduka, Sinuwun.
kasih Tuanku Raja atas kesembuhan ini. Sebagai gantinya, aku mau melayanimu. Sekarang kamu saya beri nama Sindu Gumbolo. Dan kamu, Dahono Sekti dan juga Maruti. Injih, menawi mekaten kula ndederek kemawon. Ayo, sekarang kita taklukkan dunia ini. Semua kita buat untuk bertekuk lutut di bawah pimpinan Prabu Tong Tongsot. Inggih, dateng sendiko. Putreng-putreng iblis laknat cuek-cuekan. Hei, Patih Suroblanjir. Iya, ada apa Sinuwon? Apakah kamu tahu Raja Tong Tongsot? Aduh, Tong Tongsot? Kasih tahu nggak ya? aku nggak tahu ya Sinuwon. Beraninya dia mengirimkan surat tantangan kepadaku. Ah, ya ampun. Tantangan? Aku suka tantangan. Kira-kira ganteng gak ya orangnya? Ya ampun, Tong Tongsot. Dari namanya aja kelihatan loh. Tong Tongsot, ya ampun. Tong Tongsot pasti keren. Dia akan meminta kerajaan Loji Tengoro. Sedikit pun tidak akan pernah aku berikan. Blanjir, kerahkanlah pasukan Loji Tengoro untuk berjaga-jaga. Sendika Gusti akan dewa Sinuwun. Sing jenengane Prabu Wel Kedue Lebeh. Londo iki campur Jawa. Aja ngguyu kowe. Arep takon apa sampean? Kowe sapa jeneng? Lho, kepiye to iki? Takon kok sapa jeneng? Jenengmu sapa? Duwolak-walik. Takon karo aku. Aku Tong Tongsot. Arep kowe ngopo? Tambah ngawur meneh iki. Kok takon kok arep kowe ngopo? Kowe arep ngopo? Ngono lho. Iki mesti terjemahan saka Google Translate iki. Wes, mesti mawut-mawut. Saat ini juga saya minta kerajaan Loji Tengoro. Ora iso. Kalau tidak, kalian akan kumusnahkan. Kamu ingin negara Loji Tengoro? Langkai dulu mayat saya.
Ayo, cobalah kalau berani. Sekarang Loji Tengoro sudah menjadi milikku. Kini aku menjadi seorang raja besar. Tong Tong Sot Wel Kedua Lebeh. Kakang Semar, aku minta maaf atas kekilapan para Pandawa karena sudah menuduh ponokawan Petruk mencuri jimat jamus Kalimasada. Ayo Yai Janaka, mintalah maaf kepada Kiai Semar karena perbuatanmu yang menuduh ponokawan Petruk mencuri jimat jamus Kalimasada. Kakang Semar, aku minta maaf atas segala kekilafanku. Aku beserta para Pandawa telah menuduh putramu ponokawan Petruk mencuri jimat jamus Kalimasada dengan tanpa bukti sama sekali. Nggih, Den. Ndoro Kresno kalian Ndoro Janaka. Saya tidak akan marah. Marah pun tidak ada gunanya. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Dari lubuk hatiku yang paling dalam kaki, aku memintakan maaf atas kesalahan-kesalahan para Pandawa. Karena aku yakin bahwa ponokawan Petruk tidak akan melakukan perbuatan itu, Kaki. Saya hanya menunggu klarifikasi dari bendoro-bendoro kuloporo Pandowo. Karena kesalahan ini, Kaki, aku minta maaf atas segala perbuatan para Pandawa. Gus, semua ini menjadi peringatan untuk para Pandawa bahwa segala permasalahan harus dikaji dan diteliti terlebih dahulu. Jangan salah untuk memberikan kebijaksanaan, Den. Jangan rakyat kecil yang dikorbankan, tetapi kita harus merefleksi diri. Jimat jamus Kalimasada itu kok bisa hilang? Sebenarnya salah siapa? Jangan rakyat kecil yang menjadi sasaran dan dikorbankan. Bahwa kesalahan juga terletak pada Ndoro-ndoro Kulo Pandowo. Sebagai pengayom, sebagai pangembating projo yang harus mampu mensejahterakan kawulo. Sentananing projo ngamarto sudah wuru kamokten, wuru kehidupan duniawi. Yang diburu adalah kesenangan pribadi, tapi tidak pernah memikirkan rakyat kecil. Malak melek demen korup, satemah rakyat kecil semakin sengsara dan semakin menderita. Dengan perilaku yang demikian,
tidak aneh jika jimat Jamus Kalimasada pergi dari Ngamarta. Kehilangan jimat Jamus Kalimasada itu sebagai tanda bahwa lima pilar atau lima pokok yang menjadi dasar negara itu semakin menipis. Kalau kita tidak sadar, lima hal tersebut akan hilang dan hancurlah negara ini, Den. Aku minta doa restu Kakang Semar. Semoga peristiwa ini lekas selesai dan segera kembali Ponokawan Petruk dan juga jimat Jamus Kalimasada, Kakang. Tahono Seti, sampaikanlah surat ini kepada Raja Amarta, Prabu Puntadewa. Katakanlah, saat ini juga negara Amarta harus tunduk kepada Prabu Dongdrongsot. Koko Prabu, saya mendapatkan surat dari seorang raja bernama Prabu Welgedwelbe. Dia ingin meminta negara Amarta, Koko Prabu. Wah, negara Amarta harus dikukui. Jangan sampai jatuh pada orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau seperti itu, negara Amarta harus tetap dijaga, Yai. Harus tetap dijaga keutuhannya. Jangan sampai ada orang yang mampu merebut negara Amarta ini. Aku Prabu Dongdrongsot Welgedwelbe Narendra Loji Tengoro. Ayo, tak dadek ke Karangabang Negara Ngamarta. Ayo tawur, tawur. Aku njaluk pangapura Prabu Dongdrongsot. Wah, aku tobat. Lagine ya kalah. Gede-gede tok. Gede-gede nek teng glombyor padha wae. Alu wong kaya ngene iki sing set
kenceng. Gini gelut yura menang. Aku ngaku kalah. Mbak. Mbak. Wis, nek ngaku kalah njur arep ngopo saiki? Gelem tak kon? Nah, saiki gandeng kowe ngaku kalah, saiki tak dawi ya ta. Kamu saya perintahkan untuk nyanyi. Ya. Saya suka. Bagaimana kalau Werkudara itu bernyanyi? Waduh, aku ora iso nyanyi, Prabu Rongdong Sot. Ayo tetap nyanyi, harus nyanyi. Ra gelem nyanyi, wo tak ceblok ke luwih jero. Gelem po? Yo, tak nyanyi. Tresnaku mali oporo. Tresnaku mali oporo. Ning yojo aku entuk tombo. Gon ku nandang loro bronto. Rakitan mung rondo. Werkudara kok nyanyi. Lu, wes. Ayo, yang lain mana? Orang-orang Amarta nek ora gelem manut karo tong-tong sot, oh, jetakon dosa. Tak giles dadi apa kowe? Agung, Nolo Garek. Halo, ada apa sih om? Wulandara. Kalian berdua harus berani menghadapi Raja Tong-Tong Sot atau Prabu Wel Kedua Lebih. Maksud om apa sih? Kok aku gak mudeng? Kamu harus berani bertarung. Mbok jangan ngawur, wong aku gak bisa gelut kok kon gelut. Tangan aja cupet, sikil cendek, bokong impur. Arep menang suka ngendi, mbok ya mikir. Wela, kulon iku kan perang. Kuloki perang kali bojo kuloki kalah eh. Aku kan perang ruwel getuel bah. Loh, aku yang bertanggung jawab. Kalau sakit gimana? Akan saya sembuhkan. Kalau mati? Akan saya hidupkan kembali. Loh, aku punya pusakanya kok. Oke, oke. Bisa diterima, bisa diterima. Kowe ki wani apa kok? Oh ya, nek kowe wani ya. Aku ya sidik-sidik. Kamu berani atau enggak? Ya wani. Wani ndedonga maksudnya ki. Hei. Ana seketawu ora. Wah. Durung nyambut gawe kok wis jaluk bayar lho kamu itu. Bekerja dulu baru dapat bayaran. Wong nggih. Kula tandangane. Ayo Kang, mangkat. Cetil. Berani atau tidak? Kalau berani, ayo mangkat. Ya wis, tak mangkat. Wello. Lah kok iki ana tikus slurut loro nang kene? Wah, wis. Ora urus kowe. Urung-urung kok ngene iki tikus slurut. Aku Gareng kok kuwi arep wani karo Wel Kedua Lebih tong-tong sot iki. Aku sing bakal keduga ngrampungi nyawamu. Wani tenan apa piye? Wah, kesuwen rek. Diajar bareng wong loro rek. Krubut wong loro. Ayo, aku Bagong tanding karo aku. Maju wong loro. Krubut ten legane atiku. Wahai anak-anakku para Pandawa, Jimat Jamus Kalimosodo adalah 5 buah pemikiran sebagai pondasi
yang memperkokoh bangunan sebuah kenegaraan. Negara akan kokoh jika semua rakyat percaya kepada kuasa Tuhan Yang Esa yang memberikan hidup dan kedamaian di dunia ini. Negara harus menjalankan keadilan dan kebenaran untuk semua rakyatnya, tidak hanya Sentono Projo, tetapi harus mengayomi rakyat kecil dan lemah. Persatuan dan kesatuan akan memperkokoh sebuah kenegaraan. Jadilah satu, walaupun kalian berbeda-beda suku bangsa, agama, ras, dan juga golongan. Kalian juga harus selalu bermufakat, bermusyawarah, untuk mendapat atau mencapai tujuan yang sama, yang terbaik bagi rakyatmu. Dan yang terakhir, bangunlah semuanya dengan kasih dan keadilan. Camkanlah itu, para Pandawa. Itu semua sebagai fondasi negara Amarta.